Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrul ucapkan kepada semua murid-murid Seriti Ahli Kelas khususnya tahun 4 Al-Amin. Okey, pada hari ini Ustaz nak teruskan pembelajaran kita. Okey, pelajaran fiqah tahun 4. Pastikan murid-murid bersiap sedia dengan buku teks fiqah tahun 4 keluaran Jaiz dan juga buku latihan fiqah siri inovatif bagi anda sudah dapat. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada bacaan doa supaya Allah memberkati pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah. Kawan-kawan tadah tangan, mata pandang, tapak tangan, tangan kuat ras dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma wa ja'alni min as-salihin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Okey, jika sebelum ni kita telah pergi kepada pelajaran ketiga solat-solat sunat tentang unit 1 iaitu solat apa? Ha. Solat sunat rawatib. Okey. Okey, jika yang mana yang belum tengok lagi boleh tengok solat ada ustaz kongsikan dekat Google Classroom ataupun channel YouTube. Okey, kita hari ini kita nak tengok kepada unit 2 solat sunat duha. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey, murid-murid pastikan murid-murid tengok pada muka surat buku teks muka surat 19. Okey, ustaz ada kongsikan muka surat 19. Okey. Okey, ni kita tengok dan baca dan fahami. Okey, yang pertama ialah solat sunat duha dilakukan pada waktu duha. Okey. Okey, ini adalah penerangannya. Solat sunat duha dilakukan pada waktu duha. Okey. Dan kita nak pastikan bilakah waktu yang sesuai untuk solat sunat duha ni. Ha, solat sunat duha ini ialah dilakukan pada waktu duha 28 minit selepas terbit matahari hingga sebelum masuk waktu zuhur. Okey? Jadi tak boleh terus solat selepas habisnya waktu syuruk ataupun waktu subuh tu sudah berlalu, waktu tibanya waktu syuruk. Perlu tunggu 28 minit. Okey, dalam kadar setengah jam lah macam tu. Okey, selepas terbitnya matahari. Okey, dan solat duha ini dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Okey, kamu boleh buat 2 rakaat. Okey, sekurang-kurangnya dan sebanyak paling banyak ialah 8 rakaat. Okey, dan dilakukan ni setiap 2 rakaat satu salam. Bermaksud jika kamu rajin nak buat 8, tiada masalah. Tapi kamu perlu buat secara 2-2-2. Okey? Bermakna 4 kalilah awak salat. Okey? 2-2-2-2. Okey? 4 kali. Maknanya ada 4 kali salam. Okey? Itu maksudnya setiap 2 rakaat 1 salam. Baik. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Berkenaan dengan... Okey, kita tengok apa benda tu. Okey, perhati, baca dan fahami. Lafaz niat. Okey. Dekat sekolah dah selalu dah kita sama-sama membaca lafaz niat ni. Okey, ustaz harap kamu masih lagi ingatlah cara lafaz niat ni. Okey, jom kita baca sama-sama. Salli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, begitulah lafaz niat solat sunat duha. Okey, harap murid-murid masih lagi ingat dan cuba aplikasikan solat sunat duha di rumah. Okey, yang penting niat tu kena jelaslah. Okey, dan kita boleh ulang kaji semula berkenaan dengan rakaat. Okey, apa rukun-rukun, apa kaifiat ataupun cara untuk kita solat sunat duha ni. Okey. Biasa ada 2 rakaat sahaja. Okey, yang kita apa rutin yang kita selalu bacalah.
Okey, yang pertama, rakaat pertama bermula dengan niat beserta takbiratul ihram membaca surah Al-Fatihah dan surah Asy-Syams atau mana-mana surah. Yang seterusnya, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan sujud. Okey, dan itu perakhiran, okey, dekat sujud dan bangun semula pergi kepada rakaat yang kedua. Sambung membaca surah Al-Fatihah dan surah Ad-Duha atau mana-mana surah. Rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Sujud semula. Duduk dan membaca Al-Fatihah. Minta maaf. Duduk dan membaca tahiyat akhir dan salam. Okey? Itu sahaja rukun ataupun, minta maaf, kaifiat yang perlu kita laksanakan. Okey, dua rakaat secara apa, konsisten lah mengikut rakaat tersebut. Jika kamu nak ulang atau tambah dulu lagi dua rakaat, teruskan rakaat 3 dan 4, tapi pastikan satu salam saja. Bila habis dua rakaat, salam dan sambung untuk dua rakaat seterusnya. Alright. Okey, pergi kepada seterusnya, okey, doa selepas solat sunat duha, okey. Okey, doa ni biasa kita baca selepas solat sunat duha, okey. Dan jika kamu tengok dalam buku teks surat 20 ni, menceritakan, memberi penerangan lah tentang doa yang lebih detail lah, lebih detail dan lengkap, okey. Okey, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arfilli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fi sama'in fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan faqarrimuhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika. Rabbi atini ma ataita minni ataita ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jika kamu perhatikan, doa ni adalah ada digabungkanlah sebut sedikit. Okey, doa meminta pengampunan kepada diri sendiri dan juga kepada ibu bapa, pengampunan kepada ibu bapa kita. Lepas tu terus dia sambung kepada doa solat sunat duha. Akhiran dia dekat sini dan dia selitkan juga doa, jauhkanlah kami daripada azab api neraka dan selawat ke atas Nabi. Okey, itu yang macam lagu tu macam lari sikit kan, tiba kan. Okey. Dan yang terakhir, hikmah solat sunat duha. Okey, yang pentingnya solat sunat duha ni perlu kita laksanakan kerana apa? Tiga fadilat ni bukan semua orang boleh konsisten buat. Okey, nak fadilat dia, nak dapat kelebihannya, kena selalu amalkan. Kerana apa? Bila kita buat solat sunat duha ni, yang pertama, Allah akan kasih kepada kita. Rasul pun kasih kepada kita. Dan yang kedua, insyaAllah akan mendapat pahala. Dan yang ketiga, dipermudahkan urusan mendapat rezeki. Itu yang paling paling penting dan selalu di
di apa ditekankan bila mana solat duha ni penting untuk kita dimudahkan urusan rezeki kita. Kita menjemput rezeki dengan mana kita selalu mendoakan melalui solat sunat duha. Okay? Alright. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqamah melaksanakan solat sunat duha. Kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Semua amin kan? Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Dan saya minta maaf jika ada yang terkurang. InsyaAllah murid-murid boleh teruskan dengan latihan. Okay. Jika kamu dah dapat buku latihan si inovatif yang warna merah tu, teruskan latihan muka surat 10 dan 11. Okay? Itu sahaja. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.